asal daripada Latin Architectus dan juga Architecton daripada Greek yang membawa maksud pembina asal. Dalam melaksanakan tugas, seorang arkitek itu haruslah fikir dengan persekitaran pengguna serta binaan yang akan dibinanya. Ini bagi menghasilkan imej akhir sesebuah rekaan. Sejarah dihalusi, binaan dikaji, keindahan dikagumi. Bersama saya dalam Yang Dimensi. Bangunan yang terletak di Bukit Timbalan Johor Bahru ini siap dibina sepenuhnya pada 1940. Ia juga merupakan bangunan yang tertinggi di Melaya semasa zaman sebelum merdeka. Bersama kita dekati warisan kebanggaan bangsa Johor ini, bangunan Sultan Ibrahim. Ia mempunyai identiti tersendiri. Bangunan bersejarah dengan ciri-ciri seni bina Melayu Johor, Islam dan kolonial menjadi warisan sejarah yang amat bernilai bagi negeri Johor Darul Takzim, bangunan Sultan Ibrahim. Untuk menyingkap sejarah serta peranan bangunan Sultan Ibrahim ini, saya bersama dengan ketua pengawalnya, Encik Fairan bin Takib. Terima kasih banyak-banyak, Encik. Okey, sama-sama. Mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak sejarah bangunan Sultan Ibrahim ini. Sejarah bangunan Sultan Ibrahim ini didirikan di atas bukit dinamakan Bukit Timbalan. Lebih kurang 3 ekar lah. Di sini tempatnya pentadbiran negeri Johor. Dia punya permulaan dia lah. Sebelum Perang Dunia Kedua tu, diorang sebagai tempat markas Jepun lah. Dan selepas Jepun dah serah diri, menjadi jawab pentadbiran negeri Johor SUK lah. Sampai sekarang ni dan sebelum tu dia dah pindah dekat Nusa Jaya. Dan sekarang ni bangunan tengah kosong dan tengah renovate balik untuk dijadikan pejabat jemaah diraja dan jabatan diraja lah. Dan selepas tu dia akan renovate balik dan tariklah jabatan yang kecil-kecil tu untuk duduk ke sini untuk mengisi baliklah penuh yang ditinggalkan oleh SUK Johor lah. Bangunan ini merupakan yang tertinggi di Malaysia ketika era pra-merdeka. Ia pernah menempatkan pejabat menteri besar, Dewan Undangan Negeri Johor dan pejabat-pejabat kerajaan negeri. Menjadikannya sebagai pusat pentadbiran selama 67 tahun. Bangunan ini telah banyak berjasa dan menjadi saksi kepada kepesatan dan pembangunan di Johor Bahru. Keseluruhan rangka struktur dinding, lantai dan bumbung bangunan dibuat menggunakan konkrit dan konkrit bertetulang. Pembinaan bangunan ini terganggu dengan tercetusnya Perang Dunia Kedua hingga ada sebahagian dinding bangunannya terkena bedilan meriam. Selepas perang tamat, kerja-kerja pembinaan diteruskan. Menjelang akhir tahun 1942, bangunan setinggi 11 tingkat dan menelan belanja sebanyak 2 juta ini siap sepenuhnya. Pembinaan bangunan ini bertujuan supaya pejabat-pejabat kerajaan negeri dapat disatukan di bawah satu tempat bagi memudahkan orang ramai berurusan dengan kerajaan. Melihat kepada bangunan paling ikonik di Johor Bahru ini, pastinya terdapat banyak peristiwa-peristiwa penting yang telah pun berlaku di bangunan ini. Mungkin Encik boleh ceritakan apakah antara peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah berlaku di bangunan Sultan Ibrahim ini? Kalau peristiwa bersejarah, ya pembukaan sidang dewan lah, kat sinilah. Dan mesyuarat-mesyuarat jabatan, mesyuarat esko, mesyuarat-mesyuarat semua ada kat sinilah. Dan dalam ni ada mesyuarat dewan, ada dua dewan, iaitu Dewan Tun Hussein dengan Dewan Tun Razak. Itulah dewan yang digunakan kalau ada mesyuarat yang besar-besar lah. Bangunan ini dibina atas titah Sultan Johor, Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Ibrahim. Selain menjadi pusat pentadbiran kerajaan negeri Johor, ia juga melambangkan keagungan negeri Johor yang sedang berkembang maju ketika itu. Keunikan reka bentuk dan seni bina yang dihasilkan adalah gabungan Melayu Johor, Islam dan kolonial.
Pada pintu masuknya terdapat ukiran berbentuk menara dan pada tiang-tiangnya pula terdapat motif-motif tumbuhan seperti bunga cengkeh dan lada hitam. Ini melambangkan hasil utama negeri Johor ketika itu. Tidak keterlaluan jika dikatakan bangunan Sultan Ibrahim ini merupakan salah satu ikon seni bina yang sangat penting bukan sahaja untuk negeri Johor malah untuk negara Malaysia. Apakah bentuk cabaran dalam aspek baik pulih untuk bangunan ini? Kerana ketika ini, bangunan ini sedang dikosongkan untuk menjalankan proses-proses pengubahsuaian serta membaik pulih bangunan ini. Cabaran ialah kita nak kekalkanlah dia punya seni bina Islam. Lah. Pasal apa? Kita nak kekalkan dalam saja kita boleh renovat, luar inilah yang asal asul dia punya bangunan lah, yang kita kekalkan sampai sekarang. Adakah warna asal bangunan ini memang sebegini? Ya, inilah bangunan asal ni daripada dulu sampai sekarang ni tidak ada ubah-ubah. Ini memang kekalkanlah, memang tidak boleh diubah-ubah. Bermula dari 1940 lah sampai sampai sekarang ni. Baiklah, terima kasih ya Encik Panan kerana sudi berkongsi cerita mengenai sejarah bangunan Sultan Ibrahim ni. Okey, sama-sama. Rekaan bangunan Sultan Ibrahim ini direka oleh firma seni bina British yang terkenal, Palmer & Turner. Ia menggabungkan seni bina kolonial dan juga Melayu yang berbentuk sarasenik dan bermenara. Ia sekaligus memberikan bangunan ini identitinya yang tersendiri. Terletak di atas Bukit Senyum Johor. Ia dibina pada 1893 di atas tanah seluas 100 ekar. Ia dijadikan kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang pertama, Almarhum Datuk Jaafar Mohamad. Kini ia dijadikan Museum Tokoh Johor. Bangunan yang terletak di atas Bukit Senyum ini menarik perhatian setiap mata yang memandang. Museum Tokoh Johor tersergam megah dengan reka bentuk menyerupai bangunan diraja Inggeris. Dan untuk menyingkap sejarah bangunan Datuk Jaafar ini yang sekarang dikenali sebagai Museum Tokoh Johor, saya bersama dengan pembantu museum daripada Yayasan Warisan Johor, Cik Munirah Mastar. Terima kasih banyak-banyak, Cik Munirah. Okay, boleh ceritakan sedikit sebanyak sejarah bangunan Datuk Jaafar ini? Okey, bangunan Datuk Jaafar mula dibina pada tahun 1893 dan siap pada tahun 1896 selama 3 tahun. Okey, bangunan ini dia bermula dengan lawatan kerja Sultan Abu Bakar bersama dengan Datuk Jaafar Mohamad ke England. Dan dia melihat sebuah bangunan yang diberi nama Howick Hall di England dan Datuk Jaafar berminat untuk membina bangunan itu di Johor ini. Jadi arkitektur seni bina yang serupa diadaptasikan ke bangunan Datuk Jaafar ini? Ya, betul. Pada ketika itu rumah-rumah di England reka bentuknya berdasarkan zaman Elizabethan, iaitu zaman pemerintahan Queen Elizabeth, dan ciri-ciri bangunan itu telah dibawa ke sini untuk dibina dan menjadilah sekarang bangunan Datuk Jaafar Mohamad. Baiklah, kenapakah lokasi ini dipilih sebagai kediaman Datuk Jaafar dan apakah simboliknya nama Bukit Senyum ini? Okey, simboliknya nama Bukit Senyum itu berdasarkan satu peristiwa di mana Sultan Abu Bakar memperkenan idea ataupun pemahaman Datuk Jaafar Mohamad iaitu Menteri Besar Johor pada ketika dulu untuk membina kediaman rasminya di sini. Okey, pada ketika itu Sultan Abu Bakar menganugerahkan tanah iaitu tanah di sini dan peristiwanya Sultan Abu Bakar tersenyum. Dan daripada rentetan itu, nama tempat ini pun Bukit Senyum. Baiklah, umum mengetahui kediaman rasmi Menteri Besar Johor bukanlah di sini tetapi di satu kawasan yang dekat dengan kawasan persekolahan Jalan Yahya Awal di sana. Mengapakah ini dijadikan kawasan kediaman rasmi seperti dahulu dan apakah yang terjadi? Nampak ada sambungan daripada Menteri Besar yang lain?
Okey, kediaman rasmi dan kediaman khas Datuk Jaafar Mohamad adalah sesuatu perkara yang berbeza. Mm-hmm. Okey, kediaman khas Datuk Jaafar ini adalah rumah yang dibina oleh Datuk Jaafar sendiri mm-hmm. untuk dirinya dan keluarganya dan juga dijadikan ofis pada ketika dulu. Mm-hmm. Dan rumah ini tidak dipeturunkan untuk menteri-menteri besar seterusnya. Mm-hmm. Yang ada di Saujana sekarang adalah rumah khas yang dibina oleh Kerajaan Negeri Johor untuk menteri besar sekaranglah. Berapa lama kan Datuk Jaafar menetap di sini? Bermula dengan 1893 dibina dan siap 3 tahun kemudian iaitu 1896 mm-hmm. dan dari situ Datuk Jaafar tinggal di rumah ini sehingga ke mangkatan Datuk Jaafar Mohamad pada tahun 1919. Setelah pemergian Datuk Jaafar Mohamad pada tahun 1919, bangunan ini telah diambil alih oleh Kerajaan Negeri Johor. Namun begitu, bangunan ini pernah mengalami zaman suram. Ia kosong dan menjadi usang. Bangunan ini telah melalui beberapa revolusi. Ia pernah menjadi markas tentera Jepun ketika pendudukan Jepun di Malaya. Kemudian, ia menjadi markas tentera British dan seterusnya pernah menjadi maktab perguruan bahasa yang pertama di Malaysia. Begitulah perjalanan panjang bangunan ini. Sepertinya rumah ini telah berperanan dalam pelbagai fungsi. Ya. Bila kerajaan negeri mengambil alih rumah ini dan menjadikannya muzium? Di bawah Kerajaan Negeri Johor, melalui Yayasan Warisan Johor, menjadikan bangunan-bangunan bersejarah ini sebagai muzium. Dan bangunan Datuk Jaafar ini dipilih menjadi muzium tokoh Johor lah untuk kita tempatkan tentang artifak ataupun perkembangan tentang tokoh-tokoh yang anak jati Johor yang lahir di Johor dan mempunyai perkembangan kejayaan yang baiklah di negeri Johor sendiri dan juga di Malaysia. Sebelum bangunan ini dijadikan Museum Tokoh Johor, ya, pastinya pelbagai cabaran dalam menyelenggara serta membaik pulih bangunan ini telah pun dilalui. Apakah antara cabaran dalam aspek pemuliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan ini? Antara cabarannya, Museum Tokoh Johor ini terletak berdekatan dengan pembangunan yang ada di negeri Johor. Kita lihat di sekitar ini telah naik beberapa bangunan yang tinggi. Okey, kekangannya bangunan lama ini mengalami kerosakan disebabkan perkembangan-perkembangan itu sendiri. Dan proses dan juga kos untuk membaik pulih bangunan ini adalah sangat tinggi. Sepertinya bahagian luar bangunan ini tidak melalui pelbagai banyak perubahan. Bagaimana pula dengan bahagian dalaman rumah ini? Okey, melalui bangunan depan iaitu surface bangunan Yayasan Warisan Johor iaitu bangunan Datuk Jaafar ini tidak sama sekali diubah kerana warna asal bangunan ini pun telah dikaji dan dicat semula seperti warna atas ini kerana bangunan ini telah digezetkan sebagai bangunan warisan di bawah perwartaan yang dilakukan oleh Yayasan Warisan Johor. Seperti mana tingkapnya, pintunya juga telah divernis semula tapi tetap pada keadaan asal. Kerana apa? Ada undang-undang yang tidak membenarkan bangunan ini untuk diubah kepada sesuatu struktur yang lainlah. Tetapi kita membuat pembaik pulihan daripada segi bumbung, daripada segi lantainya untuk keselesaan pengunjung bagi tujuan untuk membuka bangunan ini kepada orang ramai sebagai muzium. Baiklah, boleh Cik ceritakan apakah antara bahan pameran yang menarik di dalam muzium ini? Muzium Tokoh Johor kami mempamerkan tentang artifak-artifak yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Johor. Antara tokoh yang utama adalah Datuk Jaafar bin Mohamad. Okey, selain itu, apa yang menarik minat pengunjung di sini adalah tinggalan yang ada di rumah ini iaitu mural pada dindingnya. Bayangkan pada 123 tahun yang lepas, lukisan pada dinding itu masih kekal dan itu merupakan masterpiece yang masih kami pelihara untuk tatapan pengunjung. Mural itu seperti kelihatan seperti marmer yang dipasangkan di bahagian dinding rumah, ya. Lukisan mural ini sangat mirip dengan marble yang ada sekarang. Dia adalah kebijaksanaan artis yang dikatakan berasal daripada India yang dipanggil oleh Datuk Jaafar untuk melukis mural ini. Okey. Antara elemen yang paling menarik adalah tangga agung. Apabila melangkah masuk sahaja, ia seolah-olah menyambut para tetamu. Tersergap indah di tengah-tengah bangunan ini. Elemen seterusnya adalah menara kubah yang membawa pencahayaan kepada ruang dalaman bangunan ini. Selain itu, ruang balkoni di tingkat paling atas juga sangat menarik. Panorama yang indah boleh dinikmati di sini. Pemandangan yang menjangkau hingga ke negara jiran Singapura. Bukit Senyum ini ibarat seperti ideologi Datuk Jaafar.
Dari atas bukit ini, beliau mentadbir Johor dengan menyeluruh dan holistik. Walaupun bangunan ini diambil contoh daripada England, ya, pastinya ia perlu diadaptasi dengan keadaan cuaca di negeri Johor ini tak bersama dengan keadaan di England. Ya, jadi bagaimana arkitek mengadaptasi bangunan ini supaya ia sesuai dengan keadaan cuaca di sini? Untuk bangunan-bangunan di England, pada bahagian atapnya kebanyakannya rata dan mengikut iklim khatulistiwa kita di Malaysia, dia perlu membuat bumbung dia beginilah, dan perubahan itu berlaku pada rumah ini. Dan juga pada ketika dulu dibina juga pintu yang besar, tingkat yang besar untuk memberikan pengudaraan yang baik di rumah ini pada dulu. Terima kasih banyak-banyak Cik Munira kerana sudi berkongsi cerita mengenai bangunan Datuk Jaafar ini serta sejarahnya. Terima kasih. Sama. Melihat kepada bangunan ini, ia jelas menyerupai bangunan bersejarah Inggeris iaitu Hardwick Hall dan juga di Maligai Matlock di Derbyshire, England. Bangunan ini juga mempunyai tiga tingkat dan ia mempunyai enam menara. Pada 1910, bangunan Galeri Seni Johor ini juga diingati sebagai kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang ketiga waktu itu, Dato' Abdullah Jaafar. Beliau menduduki kediaman ini pada tahun 1922 hingga 1926. Ia pernah menjadi kediaman rasmi Menteri Besar Johor. Fungsi dan peranannya telah berubah beberapa kali. Namun, struktur asalnya tetap kekal sama. Bangunan Dato' Abdullah Jaafar menjadi salah satu mercu binaan yang unik di Johor Bahru. Baiklah, untuk bercerita mengenai sejarah bangunan Galeri Seni Johor ini, saya bersama dengan penolong kuratornya iaitu Puan Hasmiza Udin. Terima kasih banyak-banyak Puan Hasmiza. Ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak sejarah bangunan Galeri Seni Johor ini. Galeri Seni Johor ini merupakan bangunan yang antara yang bersejarah di negeri Johor. Ia salah satu bangunan yang lama yang dibina dengan seni bina Sino-Malay Palladian. Maksudnya campuran daripada Cina, Melayu dan juga Eropah. Baiklah Puan, bangunan ini juga pernah dijadikan kediaman rasmi Menteri Besar Johor yang ketiga, Dato' Abdullah bin Jaafar. Apakah mungkin bangunan ini juga diinspirasi seilham daripada Dato' Abdullah Jaafar sendiri untuk menggabungkan Melik, Sino Melik Palladian itu? Dia asalnya bangunan ini kepunyaan daripada seorang peniaga daripada Singapura, Dato' Sahil. Dan kemudian diambil alih oleh Kerajaan Negeri Johor dan dijadikan kediaman rasmi Menteri Besar Johor ketiga. Jadi memang asalnya memang kediaman. Dan dari segi seni binanya, mungkin pemilik asal yang punya idea. Walaupun ketika menjadi kediaman rasmi Menteri Besar, bangunan ini tidak mengalami apa-apa pengubahsuaian dari segi strukturnya. Sememangnya nama bangunan ini sinonim dan dikenali ramai dengan nama bangunan Dato' Abdullah Jaafar. Semasa pendudukan Jepun, bangunan ini pernah menjadi markas tentera Jepun. Pada suatu ketika, bangunan ini terbiar tanpa berpenghuni. Setelah agak lama terbiar, ia kemudiannya digunapakai oleh Risda sebagai pejabat mereka. Setelah Risda berpindah ke bangunan lain, sekali lagi bangunan ini bertukar tangan. Peranannya turut bertukar. Selepas Risda, ia dijadikan pula asrama untuk kaki tangan dan pelajar-pelajar Jabatan Pendidikan. Kerana keunikan seni binanya, bangunan ini telah diserahkan kepada Yayasan Warisan Johor pada 1993. Seterusnya, ia dipilih untuk dijadikan Galeri Seni Johor dan dirasmikan pada 29 Januari 1994. Galeri ini menjadi tempat pengumpulan dan pameran artifak bersejarah, terutamanya yang berkaitan dengan seni dan budaya negeri Johor. Pengumpulan dilakukan secara sistematik dan bersepadu.
Adakah Yayasan Warisan Johor sendiri mengambil inisiatif untuk membaik pulih bangunan ini serta mengekalkan kepada bentuk asal? Kami memang ada bahagian yang konservasi. Jadi kita dapat khidmat nasihat daripada Jabatan Muzium Malaysia ikut spek yang disediakan oleh Jabatan Muzium Malaysia. Baiklah, pada khidmat puan, ya, apakah bentuk cabaran atau kekangan yang paling besar dihadapi oleh yayasan semasa mengubah suai bangunan ini? Bahan. Sebab bahan asalnya atap dia merupakan tanah liat dan sekarang dah tak ada lagi tanah liat tu. Jadi kita cari material yang lebih kurang sama untuk gantikan supaya dia punya reka bentuknya tak berubah sangat. Boleh puan ceritakan berapa banyakkah bahagian serta ruang-ruang yang terdapat dalam bangunan ini serta apakah fungsinya? Sekarang ini dia dijadikan galeri seni Johor dan menempatkan di bawah ada 4 ruang menempatkan hasil-hasil lukisan anak seni berasal daripada negeri Johor. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Puan Hasliza kerana sudi berkongsi cerita mengenai sejarah bangunan galeri seni Johor ini. Terima kasih. Ya, bangunan bercirikan kolonial ini telah memainkan begitu banyak peranannya. Keunikan seni binanya tidak akan pernah luntur dan juga runtuh, malah ia akan terus menjadi warisan kebanggaan Johor. Pengetahuan, pemahaman serta kemahiran seorang arkitek itu penting agar tidak wujud sebarang kekeliruan semasa projek pembinaan berlangsung. Oleh itu, peranan dan tanggungjawab seorang arkitek itu tidak dapat disangkal lagi. Akhir kata dari Tiang Dimensi, seni bina adalah gabungan sains dan seni untuk menghasilkan struktur binaan yang layak bergelar tamadun.